Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, puasa asik kembali menemani aktivitas kalian. Masih semangat kan menjalani puasanya? Semoga selalu dilancarkan sampai hari kemenangan nanti. Sebagai kerajaan Islam yang memiliki sejarah cukup panjang, Keraton Yogyakarta memiliki beberapa peninggalan masjid yang tersebar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu masjid yang cukup unik yang ada di Yogyakarta adalah Masjid Keraton Sokotunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan. Nah, puasa asik masih ada di kota Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta terdapat salah satu masjid yang unik nih, yaitu Masjid Sokotunggal. Masjid Sokotunggal terletak di Kompleks Keraton Kasultanan Yogyakarta, tepatnya berada di depan pintu masuk wisata Taman Sari. Apa sih yang unik dari masjid ini? Langsung aja yuk masuk. Pembangunan masjid tersebut merupakan inisiatif masyarakat yang ada di sekitar Taman Sari yang menginginkan sebuah masjid sebagai tempat beribadah. Arsitektur bangunan masjid ini syarat dengan makna. Jika para jamaah duduk di ruangan masjid, akan melihat 4 batang soko bentung dan 1 batang soko guru sehingga semua berjumlah 5 buah. Hal ini merupakan lambang negara Pancasila. Sesuai namanya, masjid ini mempunyai keunikan yakni memiliki 1 soko guru. Biasanya di bangunan Jawa memiliki minimal 4 soko guru untuk menopang 1 bangunan. Kayu soko tunggal berasal dari kayu jati yang telah mencapai 150 tahun. Sedangkan umpak berasal dari petilasan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang dahulu berkedudukan di Pleret Bantul. Masjid ini diresmikan pada tanggal 28 Februari 1973 oleh Hamengkubuwono ke-9. Di masjid ini juga terdapat beragam ukiran-ukiran. Ukiran ini selain dimaksudkan untuk menambah keindahan dan kewibawaan, juga mengandung makna dan maksud tertentu. Ya Tribuners, masjid ini sangat mudah dijangkau. Buat kalian yang berwisata di Taman Sari, Jogja, jangan lupa mampir ke Masjid Sokotunggal ya. Sekian perjalananku di Yogyakarta. Tunggu aku di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!